Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Love Next Door masih cukup lama baru akan disiarkan. Meski begitu, berbagai potret yang menunjukkan interaksi antara Jung Hae-in dan Jung So-min di lokasi syuting drama TVN itu sudah banyak menarik perhatian publik. Baru-baru ini, Hae-in dan So-min kepergok syuting di sekitar pepohonan bunga sakura yang sedang mekar. Ada momen ketika kedua selebriti itu naik sepeda. Yang lainnya menunjukkan Hae-in dengan manis mengambil bunga sakura dari kepala So-min sebelum mereka berdua berfoto bersama. Potret pasangan utama Love Next Door ini syuting adegan romantis langsung banjir komentar netizen. Banyak yang mengaku baper melihat sikap manis Hae-in terhadap So-min saat ia mengambil bunga dari rambut So-min. Pasalnya, hal itu dilakukan secara spontan, bukan karena tuntutan naskah. Baru foto cidukan aja udah bikin baper, apalagi kalau udah tayang. Ditunggu foto versi HD tampak depannya nanti ya, komentar seorang netizen. Di sisi lain, Love Next Door mengikuti kisah cinta yang penuh gejolak antara Bae Seok Ryu dan Choi Sung Hyo yang dulunya teman semasa kecil. Seok Ryu mencoba memperbaiki kehidupannya yang mengalami kekacauan. Sedangkan Sung Hyo adalah putra dari teman ibu Seok Ryu yang membuatnya ingat masa lalunya yang memalukan. Ketika tiba-tiba bersatu kembali di persimpangan jalan hidup mereka, hubungan keduanya mengalami perubahan yang akan membuat hati pemirsa berdebar-debar. Sementara itu, Love Next Door dijadwalkan tayang mulai 17 Agustus mendatang. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya.